Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Sonoman Gunung Kidul. Hari ini hari yang cukup cerah. Semoga teman-teman tetap berada dalam situasi sehat selalu begitu. Kesempatan hari ini kita akan memasang atau proses pemasangan speaker pesanan itu subwoofer atau low sub 15N. Di sini kita sudah ada komponen asli dengan seri 15V400. Sudah tidak asing lagi di dunia audio speaker asli ini. Meski 15 in, tapi magnet sangat besar, rangka kokoh sekali, dan juga speknya sudah lumayan mantap loh, karena memiliki voice coil 4N dan juga 800 watt 8 ohm seperti itu. Sudah berkali-kali, banyak sekali. Nanti kita akan masukkan ke kandangnya atau ke box. Boxnya di sebelah sini. Nah, ini ada box 15N, Bro. Seperti biasa boxnya 18 mili pakai kaki karet, handle full besi, juga spikon model mangkok. Untuk grillnya, grill mantap, grill bagus, tebal. Sama dua box. Spesifikasi boxnya sama, monggo yang mau order masih bisa begitu sesuai antrian. Untuk 15N tipe ini adalah tipe D115. Skemanya tidak ada di Google lor, ini adalah skema dasarnya adalah Dynacor begitu. Dynacor lalu melalui perkembangan, modifikasi sedikit-sedikit biar menghasilkan suara geler dan jeduk begitu. Karena di Google saya melihat Dynacor 15N itu mundurnya 80 cm sampai 85, tetapi ini saya pangkas, ada beberapa pemangkasan. Fungsinya adalah satu untuk mempermudah pengangkatan, kedua untuk memperapi di dalam ruangan maupun dalam teras agar nampak lebih kecil sedikit, tidak terlalu memanjang begitu. Jadi hasilnya seperti ini. Tentunya untuk kualitas suara ya pasti akan beda dengan yang standar begitu. Kita perlihatkan dalamnya. Dalamnya seperti itu, ada sekat penguat. Posisi speaker ini atau yang dimaksud dengan jarak antar dinding belakang sampai depan, jarak ruangannya adalah 37 begitu. 37 cm sampai 40, saya seperti itu biasanya. Ini bukan ukuran patokan, ini bukan ukuran yang harus Anda buat, tetapi ini versi saya, karena kegagalan dalam membuat box bukan tanggung jawab saya, karena saya memodifikasi box ini melalui proses yaitu cek sound, lalu kita
tulis, kita kemas di buku. Namun beberapa respon teman-teman suaranya memang lumayan begitu untuk kelas teras, kelas rumahan begitu. Lalu untuk lebarnya atau tingginya dulu. Tingginya ini adalah sekitar 58 begitu. 60 itu sama kaki karetnya. Jadi ini hitungannya 60 dari lantai kalau posisinya di posisinya ini didudukkan itu 60 begitu. Terus untuk lebar muka kanan sampai kiri itu 51 begitu. Lebar sini sampai sini maksudku. Terus mundurnya 65 seperti itu. Sudah tidak ada skema rahasia ini. Skema beberapa kali saya membuat memang seperti ini begitu. Monggo yang mau pesan model seperti ini, grill model box SR 12-12 liter, 15-15 liter, 10-10 liter, bisa untuk subwoofernya model RCF maupun model D115 begitu, sangat bisa. Oke, sebelum kita cek sound seperti biasa, kita akan memasangnya dulu begitu loh. Jangan lupa nanti kita baut semua, itu ada lubang bautnya 8, kita full baut begitu biar kuat menahan getaran maupun suara gelernya begitu. Oke, kita pasang dulu lor. Nanti kita cek sound bagaimana hasilnya. Wah, hasilnya seperti ini. Ini 15-15, ini middle-nya pinjam dulu. Nek enggak pakai middle ya suaranya kurang jos. Nanti kita cek sound hasilnya bagaimana. Jadi untuk 15 ini 15 V400. Ini middle-nya memakai 12 lur ini. Kalau mau ngecek subwoofer tok, rasanya suaranya kurang nyes. Maka di atasnya kita kasih direct 12-12 liter tadi yang ada di sana. Sambil nunggu musik. Ini nanti mau diambil langsung oleh pemesannya karena pemesan masih satu wilayah DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta gitu. Kita putar musiknya, ayo.